Ibu Siti Hediyati Haryadi. Gemuruh peserta Gerakan Solidaritas Nasional pecah di Gedung Indonesia Arena di Jakarta Sabtu sore. Saat itu Prabowo Subianto menyebut Titik Soeharto sebagai salah satu tamu yang hadir. Sebelum memulai pidatonya, Prabowo menyebut satu persatu tamu pejabat negara yang hadir. Namun saat menyebut nama Dito Aryo Tejo, Prabowo tampak mencari-cari lokasi Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut. Rupanya, Dito tidak hadir dalam deklarasi tersebut. Nandito Aryo Tejo. Mulai Sabtu sore, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran resmi bersalin rupa menjadi Gerakan Solidaritas Nasional. Deklarasi ini dihadiri sekitar 20 ribu peserta. Para peserta umumnya adalah relawan dan organisasi pendukung Prabowo Gibran dalam kampanye Pilpres lalu. Lantaran Pilpres telah usai, maka potensi relawan dan pendukung tetap dijaga menjadi Gerakan Solidaritas Nasional. Maksud dan tujuan usul saya bahwa TKN yang sudah tadinya merupakan suatu jaringan organisasi yang cukup besar, cukup masif, tidak bubar begitu saja karena perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita adalah untuk bergerak bersama menuju Indonesia yang kita cita-citakan. Dalam struktur organisasinya, mantan Ketua TKN, Rosan Roslani menjabat sebagai Ketua Umum GSN, dan Prabowo Subianto menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. Iwan Hermawan, Dwi Ari Prasetyanto, Jakarta.